Pantauan tim liputan di lokasi persawahan, tampak puluhan hektar tanaman padi siap panen rusak dan dalam kondisi roboh karena diterjang angin kencang disertai hujan deras yang akhir-akhir ini melanda di kawasan pertanian di Kabupaten Musirawas. Menurut sejumlah petani, serangan angin kencang ini sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Namun angin kencang pada malam tadi cukup besar yang disertai hujan deras. Akibatnya, dari serangan angin kencang ini membuat kondisi padi yang tinggal menunggu panen menjadi rusak sehingga petani terpaksa mempercepat proses memanen padi milik mereka. Untuk itu, para petani memastikan dengan adanya serangan angin kencang ini dapat dipastikan akan mempengaruhi hasil panen karena gabah yang dihasilkan akan menurun drastis dan diperkirakan kerugian mencapai 40%. Hujan campur angin. Terus apa lagi Mbak? Ya itu. Ya ini kan masih berat beratnya. 25 sekitar sini. 25 apa itu? 25 hektar. Yang roboh kemarin kan. Dan ini panennya buru-buru apa? Tidak juga Pak. Menunggu tua kan. Menunggu masak padi kan. Terus ada nggak Pak tanggapan dari Peri Setiawan, Sriwijaya TV.